setelah ini kita akan menyaksikan performance dari regional terakhir kita pada hari ini. Di mana temanya ini luar biasa, yaitu tim Yuyu Kangkang. Nah, pastinya akan banyak kejutan seperti biasa. Jadi sebelum kita akan memanggil pastinya regional kita yang terakhir perform untuk hari ini, aku pengen lihat dulu semangatnya. Semangat pagi! Waduh, karena udah semangat, kalau begitu langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Regional 4 dengan tema Tim Yuyu Kangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, kami dari Regional 4 akan menampilkan parodi dengan cerita rakyat dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan judul Ande-Ande Lumut. Nah, sebelum pentas kami izin untuk membacakan sebuah pantun. Terpaksa saya buka kacamata. Merbah bukan sembarang merbah, merbah bersarang di buku bulu. Sembah bukan sembarang sembah, sembah kami jari 10. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak bisa lari. Kami datang dari Regional 4, komandannya saya sendiri. Anak Semarang sekolah di Undip, pergi wisata ke Tawang Mangu. Saksikan kami, jangan berkedip. Banyak adegan kami yang lucu. Harum manis namanya mangga, dibawa orang dari Majalengka. Duduk yang manis nonton sandiwara, Ande-Ande Lumut judul ceritanya. Dahulu kala berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrama. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmorobangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Wah, sepertinya aku harus melarikan diri, karena tidak memungkinkan bagi terus bertahan di tengah situasi seperti ini. Dia menyamar sebagai gadis desa dan berjalan mencari tempat tinggal. Lalu, dia menemukan rumah dan mencoba mengetuk pintunya. Permisi, apakah ada orang? Siapakah gerangan wahai dirimu, nak? Saya tersesat dan tidak punya tempat tinggal, Mbok. Bolehkah saya tinggal di sini? Lalu dia tinggal dengan Mbok Rondo dengan dua orang putrinya, yaitu Kleting Abang dan Kleting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kleting Oren.
Namun, Kleting Oren tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari, ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Wah, enak ya. Sejak ada Kleting Oren, kita jadi tidak repot kerja. Iya ya, asyik. Jadi bisa layang-layang di rumah. Kedua kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisanya hanya menyuruh saja. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmoro Bangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan para pengawal mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Pengawal, bagaimanapun caranya, cepat cari dan temukan di mana keberadaan istriku. Siap, Paduka, tapi carinya di mana, Paduka? Kamu nanya, bertanya-tanya. Alah, gak usah cari lagi, Paduka. Toh, kayak cantik juga masih banyak. Ah, masa iya? Iya, Paduka. Bahkan sampai ada yang nyari ke Gunung Semeru. Oh, iya ya. Sampai dibuat lagu. Gimana tuh lagunya? Ah, nanti aja di belakang. Kalian jangan berusaha menghasut saya ya. Ah, yang lain aja punya dua lho, Doro. Masa Doro gak mau? Yang udah hilang masih mau dicari. Lalu pengawal mencari-cari. Dan selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Ah, Dewi dadi dikon golek itu, kowe sih. Lah mau, wis tak tawani, sing ning Gunung Semeru, wegah lho bos. Ya wis, ayo dong digoleki. Sik, delok bos. Kayak bentukane kok. Kayak Dewi sing digoleki ya bos. Di. Delokmu salah. Oh, yo, bener. Pantes. Dikon goleki bodine wae semlohai. Kulite kinclong. Laler wae kepleset. Wis, aja mbok petelengi kuwi gone juragane. Paduka, saya menemukan sesuatu. Apa itu sesuatu? Kamu nanya, bertanya-tanya. Gus, lapor Pak Duka. Kami menemukan seseorang yang kami yakini itu adalah Tuan Putri. Di mana dia? Dia ada di desa, dekat dengan desa Dadapan Pak Duka. Yuk kita cus. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Panji Asmoro Bangun berangkat ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Kleting Oren tinggal. Ia tinggal di rumah Mbok Rondo Dadapan. Ia menjadi anak angkat Mbok Rondo Dadapan dan menyamar sebagai Ande-Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Pengumuman! Woi, pengumuman! Seorang pemuda rupawan sedang mencari jodoh. Bagi yang berminat, silakan datang dan ikuti seleksinya di rumah Mbok Rondo Dadapan. Syarat pendaftaran adalah download aplikasi Postpay untuk bayar biaya pendaftaran, lalu kirim berkas lamaran melalui aplikasi Post aja. Ayo, segera download aplikasi Postpay dan Post aja di Google Play Store dan App Store. Berita tentang Ande-Ande Lumut mencari jodoh segera tersebar. Kleting Abang dan Kleting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar Ande-Ande Lumut. Tak lupa mereka dan pakaian yang bagus. Wah, aku cocok sekali berdandan seperti ini. Pasti aku yang akan terpilih. Belum tentu dong. Lihat, aku juga cantik. Hahaha. Anak-anakku, semua cantik dan wangi. Tidak seperti Kleting Oren. Dia keseringan masak, makanya badannya bau gorengan. Sering nyuci kuali, makanya bajunya kena angus. Iya betul,
Makanya dia jangan sampai ikut sayembara ini. Keleting Oreng, cepat sana cuci baju kami di sungai. Harus bersih dan jangan sampai kintir ya. Perintah Keleting Biru. Mereka pun segera berangkat. Keleting Oreng segera pergi ke sungai untuk mencuci. Saat sedang mencuci, tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Tak ayu, bawa cambuk ini dan segera pergilah ke desa Dadapan. Aku tidak berminat untuk mengikuti sayembara itu, bangau. Kenapa? Karena sesungguhnya sudah ada seseorang yang mengisi hatiku. Dia adalah Panji Asmoro Bangau, pemuda yang sangat saya cintai. Sesungguhnya, kau akan bertemu dengan pujaan hatimu, Panji Asmoro Bangun di sana. Pergilah. Keleting Oren pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, Mbok Rondo dan kedua kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu yang tampak. Jembatan juga tak ada. Lalu, bagaimana mereka menyeberang? Sungai itu sangat luas, dalam, dan deras arusnya. Wah, berse! TBL, TBL, TBL! Takut banget loh! Wah, lihat! Ada apa itu? Tiba-tiba, muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Hai guys! Welcome to my channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini ada anak cantik-cantik mau kemana? Kok ngerti nek aku cantik? Dasar buaya darat. Bukan buaya darat, aku ini spesies Yuyu. Namanya aja Yuyu Kangkang. Hai Yuyu, bisa mengkangkang. Bus, Yuyu Kangkang, bukan Yuyu Ngangkang. Anak masih perawan kok pikirannya kemana-mana. Maklum, Mbak, udah kebelet. Kami mau nyebrang sungai ini, tapi kok nggak ada jembatan penyeberangannya ya? Iya, perahu atau sampan pun nggak ada. Tenang, masih ada abang. Nanti tak gendong sampai ke seberang. Tak gendong kemana-mana. Tapi sebagai bayarannya, sedikit boleh dong. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka menyanggupi persyaratan itu. Satu persatu, mereka naik ke punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian, sampailah Keleting Oren di tepi sungai. Ia pun bertemu Yuyu Kangkang. Mau nyebrang, bilang bos. Infone, Mas Teh. Cara nyebrang sungai ini. Ya, kalau cantik sih bisa abang seberangin, Neng. Sayangnya kok yang ini bau ikan asin ya. Bus, jangan bilang bau ikan asin. Nanti ada yang kesindir. Ya udah gini aja. Kalau mau nyebrang sedikit boleh gak? Strawberry, mangga, apel, sore gak level. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan dengan syarat Keleting Oren harus menciumnya. Keleting Oren menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tidak mau menyeberangkannya. Beneran ini, gak mau gendong aku sampai seberang. Oh, tenang. Kesabaran Keleting Oren sudah habis. Ia keluarkan cambuk dan memukulkannya ke sungai. Seketika itu juga, air sungai surut. Nyoh, rasa no. Hah, apa yang terjadi? Tolong. Tolong, napas buatan. Napas buatan.
Gimana? Masih nggak mau nyebrangin? Ampun! Ampun! Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya ia mau membantu Kleting Oren menyeberangi sungai. Kleting Oren segera naik ke punggung Yuyu Kangkang. Dan sampailah ia ke seberang sungai. Mbok Rondo dan kedua kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Rondo dadapan. Secara bergantian, Kleting Abang dan Kleting Biru menunjukkan kecantikannya pada ande-ande lumut. Tetapi tak satu pun dari mereka yang terpilih. Yang ini anak cantik, siapa namanya? Saya Kleting Abang, Mbok. Pilih saya ya, Mbok. Coblos warna merah yang ada putihnya. Walah, wes ayu, pinter promosi. Sek ya, tak tanya ke anak lanangku dulu, Nduk. Tenan bu, aku moh. Yowes, tak omongin nestek bocahe. Duk Cahayu, bocahe mohi. Mas, apa aku iki isih kurang ayu? Apa kurang seksi, Thomas? Maaf, kamu tereliminasi. Ah, yowes. Enak zamanku toh. Piye-piye, Nduk? Minat karo anakku. Langit tombol. Sampai dirakyati tekan kene kok. Yo, sik. Simbok tak melebu nakoni bocah sik. Saiki tole. Beda to, Bu. Podho kesinge ning beda rasane. Ah, riwil. Yo wis, tak omongine sik bocahe. Dimaafi, cek wegah kae bocahe ben dadi Joko tuwa. Nggih, pon lah, Bu. Bu, ada info
Info apa? Sekarang mau kirim paketan gak perlu repot-repot datang ke kantor pos. Karena sudah ada aplikasi pos aja. Tinggal order, nanti Pak Pos datang menjemput kiriman sampai ke rumah. Gratis. Asik. Ora repot metu omah. Pos aja pancen ngeten. Ceng, kalau mau bayar listrik, bayar cicilan, belanja online, dan sebagainya, sekarang juga lebih praktis pakai aplikasi PosPay. Satu aplikasi untuk semua kebutuhan pembayaran. Beberapa saat kemudian, tibalah Kleting Oren di rumah Mbok Rondo Dadapan. Ande-ande Lumut memilih Kleting Oren sebagai istrinya karena dia tahu bahwa Kleting Oren adalah Dewi Sekar Taji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Mbok, saya mau mencoba. Alah, yang tadi cantik-cantik aja ditolak kok. Apalagi ini. Ya dicoba dulu Tombok, jangan lihat casingnya, tapi mesinnya. Yowes, tak jajal lesek. Ngoten bune, sini tak berisikin. Bisikin, kudu berisikin. Bu, sebenarnya Kleting Oren pakai topeng. Topeng apa tole? Kok topengan bareng? Dikon nganggo skincare kono lho, kok malah topengan. Boten bu, sing ala menika sebenarnya sedang menyamar. Dia adalah istri yang saya cari-cari. Namanya Dewi Sekar Taji Putri Raja Kediri. Oh alah, lho kowe yo ora ngemeng sih. Ande-ande Lumut membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya adalah Panji Asmoro Bangun. Sebetulnya saya adalah Panji Asmoro Bangun dan ini adalah istriku tercinta Dewi Sekar Taji. Ada bebek di tabuk polwan. Neng, ayo kita balikan. Lagi mandi sambil keramas. Halalin aku dong mas. Hujan deres di rumah Tesi. Wes, rasa nggo suwi. Akhirnya Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekar Taji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Rondo Dadapan untuk tinggal di keraton sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia. Maafkan kami ya, Nduk. Selama ini kami tidak berbuat baik padamu. Lihatlah si biru dan si merah. Walaupun Oren ketinggalan, tapi pada akhirnya Orenlah yang akan terdepan dan jadi pemenang. Karena walau bagaimanapun, yang pertama itu adalah yang utama. Yang penting, Oren akan selalu menjaga amanah
menjaga hati, dan selalu memberikan pelayanan terbaik. Berakhirlah cerita tentang si Ande-Ande Lumut. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di antaranya adalah, aplikasi POS aja menyediakan fasilitas free pick up, cek ongkir, lacak kiriman dan juga bisa COD-an. Aplikasi POSPay bisa memenuhi kebutuhan pembayaran kita semua. Dan pelajaran paling penting adalah, oren tidak akan pernah kalah dengan si biru dan si merah, asal kita menjaga kualitas dan amanah terhadap pelanggan.